Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wasokonilah amat batu ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberi kita nikmat sehat yang tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Salawat dan salam, marilah kita senantiasa sejukkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Teman-teman yang bahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu asana. Teman-teman, apa kalian tahu apa itu suatu asana? Suatu asana artinya teladannya baik. Masuknya begini, teman-teman, di dalam diri Nabi itu terdapat sifat-sifat Nabi, sifat-sifat luhur atau sifat baik ya harus kita contoh atau teladani. Di antaranya yaitu percaya, jujur, pengasih dan penyayang. Teman-teman yang berbahagia, ya atas sifat Nabi yang harus kita pelajari yaitu sifat dipercaya atau amanah. Sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani juga yaitu jujur, benar, telah bermaaf pamat, telah bermanfaat perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad telah berberikan teladannya baik semasa kanak-kanak, semasa remaja,
lebih-lebih setelah beliau diangkat menjadi rasul. Maka sejak kecil Rasulullah diberi gelar Al-Amin karena kejujuran dan amanahnya. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah SAW memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kasih sayang terhadap kasih sayang Nabi bukan saja terhadap manusia, tapi terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Teman-teman yang berbahagia, maka dapat saya simpulkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu asana. Sangat berperan penting sekali dalam perkembangan tumbuhan bagi generasi Islam. Sifat-sifat teladannya yang sangat bermanfaat untuk kita contoh atau teladani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ayu kalam idina siyato mustaqim wallahu wa mikian ilam makiria aku ami tolik. Assalamualaikum wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.